Warna baru Kawasaki KLX 150S versi 2025. Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam Karbumania. Jadi hari ini Selasa 21 Mei 2024, Kawasaki Motor Indonesia resmi meluncurkan warna baru untuk Kawasaki KLX 150S yang dijual seharga Rp33.700.000 on the road di Pulau Jakarta per bulan Mei 2024 ini. Tentu beda daerah beda harga, dan harga dari Kawasaki KLX 150S memang motor trail paling terjangkau di Indonesia dari Kawasaki. Dan untuk versi 2025 mendapatkan dua warna baru. Yang pertama adalah warna grey atau abu-abu. Seperti ini, terlihat glossy warna abu-abunya. Lanjut, nih, dengan tambahan striping warna hitam serta hijau. Warna abu-abu ini unik ya, ada yang nyebut KLX versi glowing, KLX 150S. Seperti ini untuk warna yang battle grey atau abu-abu. Lanjut ke warna yang kedua dari Kawasaki KLX 150S versi 2025, yaitu warna hijau atau lime green. Untuk warna hijau ini khas Kawasaki, hijaunya total ya, dari spatbor depan, aerial slot atau sayap, area bodi belakang, dan juga jok serta buntut, warnanya serba hijau. Tentu untuk cover headlamp juga hijau. Seperti ini hijaunya, hijau glossy atau lime green untuk Kawasaki KLX 150S versi 2025. Seperti ini ya. Dan untuk embel-embel S sendiri singkatan dari short atau pendek dari KLX. Jadi ini adalah KLX paling pendek, KLX paling rendah untuk tinggi joknya maupun kaki-kaki. Oh iya, untuk yang warna abu-abu, joknya abu-abu dan hitam. Sedangkan untuk yang warna hijau, untuk joknya adalah hitam serta hijau. Dan untuk detail dari Kawasaki KLX 150S, cuma warna baru dan striping baru untuk versi 2025. Praktis tidak ada perubahan spesifikasi maupun fitur dari versi sebelumnya. Untuk pelek depan belakang ini ukurannya adalah depan 19 inci dan belakang 16 inci, yang artinya memang lebih pendek. Oke. Untuk rem depan cakram ukuran 240 mm, rem belakang cakram ukuran 190 mm. Lanjut terkait mesin yang diusung oleh Kawasaki KLX 150S, tentu pemirsa sudah kenal, ini bukan mesin 150cc, melainkan cuma 144cc saja, SOHC 2 klep berpendingin udara sepoi-sepoi. Lanjut untuk pengabutan bahan bakar masih menggunakan teknologi karbu vakum dengan venturi 24 mm. Terkait klaim power puncak dari mesin Kawasaki KLX 150S sendiri adalah tembus 11,52 horsepower pada 8000 RPM dan klaim torsi puncak hingga 11,3 Nm pada 6500 RPM. Motor ini tinggi joknya cuma 830 mm, cukup pendek karena pelek depan cuma 19 inci, pelek belakang 16 inci. Suspensi depan teleskopik diameter 33 mm, suspensi belakang monoshock unitrack dengan preload suspensi belakang. Dan bobot basah dari KLX 150S cuma 115 kg dengan tangki bensin berkapasitas 6,9 liter. Dan itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com mengenai warna-warni baru untuk Kawasaki KLX 150S versi 2025. Dan semoga bermanfaat. Pemirsa mau beli yang mana nih terkait Kawasaki KLX 150S versi 2025? Mau warna hijau atau warna abu-abu? Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Pertamax7.com. Salam Karbumania. Atau ada pemirsa yang sudah mau pasang karbu kijang di KLX 150S, pasti ngok banget tuh.